Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Anwar Iskandar, para wakil ketua umum pimpinan Majelis Ulama Indonesia, para pengurus Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Orang Wakil Ketua Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan juga pimpinan Majelis Ulama Provinsi, para pimpinan Komisi, lembaga dan badan-badan di lingkungan MUI. Karena waktunya sudah hampir maghrib saya tidak akan banyak memberikan. Pertama, saya kira memang perkhidmatan MUI harus terus ditingkatkan. Baik perkhidmatan kepada umat, kepada bangsa dan kepada kemanusiaan. Saya kira itu itu prinsipnya itu ya. Kepada umat ini kita saya bersyukur bahwa sekarang ini untuk penyatuan umat tauhidul ummah ini sudah mulai terasa ya. Prinsip-prinsip taswiyatul manhaj bahwa kita itu ada perbedaan itu perbedaan harus ditoleransi, itu sudah jadi. Artinya, apa sekarang itu tidak lagi berbicara soal khilafiyah, tidak menjadi perseteruan antara satu kelompok. Itulah yang kita sebut bahwa kalau ikhtilaf, itu harus ditoleransi. Ya. Kenapa? Kaidahnya begitu. Sering saya katakan, layung karu al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari yang ikhtilaf-ikhtilaf itu. Ya, masing-masing saja. Dan ini sudah mulai cair. Sehingga orang tidak lagi apa ya, kaku gitu dengan masalah-masalah khilafiyah. Tetapi itu tetap tegas kalau yang sudah mujma'ale yang sudah maklum widdaruri. itu tidak bisa ditolerir, ya istilahnya itu itu inhiraf, ya. al ikhtilaf ditoleransi, al-inhiraf diamputasi. Nah itu, jadi kita tidak biarkan kalau ada penyimpangan itu tidak dibiarkan. Nah ini saya kira ini sudah mulai apa kita kemudian juga yang masih belum betul yaitu soal pemberdayaan umat takwiyatul ummah. Ini karena itu kita mengembangkan ekonomi umat. Ini kita terus ekonomi syariah ini ini kita kembangkan terus. Ya saya sering katakan sudah kita bentuk namanya komite nasional ekonomi dan keuangan syariah. Ada komite daerah di provinsi-provinsi -pre ekonomi ekonomi komite daerah ekonomi keuangan syariah untuk mengembangkan. Dan beberapa hari yang lalu saya saya ini masih capek ini. Jadi sembilan hari saya berputar-putar dari Yunani ke Slovakia terakhir di kucing di Sarawak menghadiri Global Muslim Global Muslim Business Forum Global Muslim Business Forum 2003 itu ada 37 negara membicarakan tentang bagaimana bisnis antar sesama umat di seluruh dunia ini. Ya, saya mengusulkan supaya dibentuk lagi komite ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat global untuk seluruh negara ini. Nah, jadi kita daerah punya, nasional punya, dunia punya. Nah, saya bilang potensi kita besar masing-masing negara yang dibawa Oki okay saja 57 negara dan banyak negara yang kaya memiliki korup. Jadi kalau ini kita kembangkan terus dan ini dulu ide ini kita kembangkan dari Majlis Ulama termasuk bisnis halal ya bisnis halal. Nah saya ingin ingatkan halal itu kalau kalau sholat zakat itu seruannya ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman Akibus salata wa atuz zakat kalau puasa kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siap tetapi kalau makan halal itu seruannya bukan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas nah, ini Alqurannya itu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban jadi keseruannya manusia semua. Iya. Bukan hanya orang Islam untuk makan halal. Kenapa? Makanan yang halal itu good food. Makanan yang baik. Jadi seakan-akan Allah, "Wahai manusia, beriman apa tidak beriman? Wahai orang kafir, makanlah makanan yang halal seperti yang dimakan oleh orang mukmin itu." Walaupun tidak beriman. Karena apa? Karena perintah halal itu membawa kemaslahatan. Nilainya bersih. Jadi itu oleh karena itu kalau sekarang itu menjadi isu global, halal itu memang Al-Qur'an menyuruhnya bukan hanya orang yang makan halal itu. Karena kalau yang halal pasti baik. Kata kata uh, ulama itu binatang itu kenapa Allah mengharamkan yang bangkai? atau yang tidak disembelih karena di dalam binatang itu ada darah kotor ada darah bersih nah kalau dipotong darah kotor dan darah bersihnya keluar semua tapi kalau tidak dipotong maka di situ di dagingnya itu ada darah baik ada darah kotor nanti kalau dimakan itu tidak sehat dagingnya tidak sehat nah itu nilainya sehat jadi kalau begitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Allah tidak mengizinkan makanan itu kenapa diadakan di dunia? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa Allah bikin ular sih? Padahal nggak boleh dimakan. Nah, ternyata Allah menciptakan itu tidak hanya untuk dimakan semuanya. Ada untuk yang lainnya. Nah, ular itu misalnya untuk apa? Untuk obat bisanya itu. Jadi kalau tidak boleh dimakan berarti bukan untuk dimakan, tapi untuk kepentingan yang lain. Kira-kira begitu. Itu. Nah ini kita kuatkan umat nih. Saya kira itu yang harus kita lakukan tuh. Yang kedua khidmat kita kepada bangsa dan negara. Saya kira sekarang ini tema kita itu ya pada hifzun hifzul watan menjaga tanah air anit tafarruq menjaga tanah air dari perpecahan keterbelahan dari salin bermusuhan dan dari salin apa membenci nah sekarang kalau kita baca, kita ikuti di medsos ini ini kayaknya sudah begitu. Nah disinilah peran MUI menjaga supaya bangsa ini tidak terbelah dalam rangka hifzul watan. Nah saya ingatkan tetap MUI sebagai lembaga harus netral. Tapi kalau kalian misalnya mau memilih, mau condong ke kanan, itu itu urusan kalian secara pribadi tetapi jangan membawa MUI ini ini saya kira yang penting kita jaga itu seperti saya katakan soal pilihan itu amrun syakhsiyun ya kalbiyun <laughs> perkara hati sifatnya personal ya enggak usah cerita yang lain yaitu soal hati Abrod, saksiun kalbiun sudah tapi bagaimana memainkan MUI di dalam rangka pemilihan umum itu harus membawa sikap netral menjaga keutuhan umat yaitu anit tagadub tagadub ta takhasub kalau tidak ini kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu mari kita jaga ini tugas MUI. MUI itu penjaga. Ya, itu kecintaan kita kepada tanah air, hubbul wathan. Ini kita wujudkan dengan Hifzul watan, menjaga. Nah, menjaga kemanusiaan. Nah, sekarang saya, saya kemarin di beberapa negara saya dengan perdana menteri Yunani, dengan presiden Yugoslavia, ya, Slovakia itu saya bicara tentang masalah, ya. Mereka memang mengatakan Hamas itu teroris. Saya bilang bahwa mereka tidak tahu bahwa orang Palestina itu sudah lama dijajah oleh Israel. Oleh karena itu, orang mengatakan bahwa Palestina itu adalah... ...penjara terbesar di dunia itu. Ya. Oleh karena itu... ...kalau mereka melawan itu sebenarnya... ...pembebasan, bukan pemberontakan. Dalam arti... ...dia menteror ...tetapi bagaimana dia... ...ingin melepaskan diri... ...dari kekejaman... Ke ke ...selama berpuluh-puluh tahun itu. Karena itu... ...saya minta supaya segera dihentikan... ...semua ini, pertikaian ini. Ya. Pada dasarnya semua setuju bahwa memang Israel sudah kebebasan. Kebebasan saya bilang membunuh orang ini, sudah kelewatan. Akhirnya mereka mengakui itu dan setuju untuk dihentikan itu. Ini saya bicara juga dengan uskup agung ortodok di Yunani. Ya, dan saya juga mengadakan dialog lintas agama di Slovakia, tren dengan Presiden Slovakia, dan sangat saya sedihkan tuh untuk membangun masjid di Slovakia itu repot sekali. Kenapa? Karena syaratnya itu harus punya umat 50 ribu orang. Saya bilang kita di Indonesia itu cuma 90 orang saja sudah diributin. Iya betul. Kita itu cuma 90 orang supaya jelas alasannya apa. Kalau membangun rumah ibadah ada orangnya. Orangnya sembilan, jangan membuat rumah ibadah tidak ada orangnya. Artinya tidak, tidak bukan untuk menghalangi tapi untuk bahwa ada orangnya. Nah kalau 50 ribu itu bukan mengatur itu menghalangi untuk dibangunnya rumah ibadah di sana itu. Nah ini ini yang saya koreksi. Ini bukan bukan menjaga keutuhan. Bagaimana ketika para pendeta itu kita pertanyakan masalah ini, ya mereka mengatakan ini otoritas yang mengendaki. Jadi masih banyak ketidakadilan, ya baik di dalam masalah ekonomi dan masalah yang lain-lain. Pada waktu dalam forum itu saya katakan, bahwa kapitalisme memang sudah pernah memberikan kebahagiaan kepada pihak lain, tetapi juga menyengsarakan di pihak lain. Karena banyak kapitalisme itu tidak membawa ketidakadilan. Karena itu kita tawarkan ekonomi syariah sesuai dengan Islam yang inklusif dan berkeadilan untuk memberikan semacam mengisi ya sistem ekonomi yang berkeadilan di dunia ini melalui forum tadi Global Muslim Business Forum itu. Nah mudah-mudahan ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang membuat umat Islam menjadi kuat. Saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf karena terus terang saya masih capek sekali. Dengan demikian, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Rakeras MUI ke tiga tahun 2023 dengan dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung dari hitungan mundur tiga, dua, satu.